Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Berjumpa lagi kita dalam mata pembelajaran TMK tahun 6. Alhamdulillah, dalam video sebelum ini kita telah mempelajari tentang set arahan bagi aktiviti harian. Pada kali ini kita akan menyambung pula berkaitan tajuk set arahan bagi peralatan digital. Pernahkah murid-murid melihat peralatan ini? Di manakah murid-murid pernah melihatnya? Dan adakah pernah murid-murid menggunakannya? Ya, saya percaya murid-murid pernah melihat dan pernah menggunakannya. Peralatan ini adalah merupakan penyemak harga barangan. Biasanya peralatan ini terdapat di pasaraya. Di mana apabila kita hendak mengetahui sesuatu harga, kita akan mengimbas barangan di mesin ini dan mesin ini akan mengeluarkan harga barangan tersebut. Bagaimanakah mesin ini berfungsi? Di dalamnya terdapat komputer bernam dan di dalam komputer bernam itu ada atau cara komputer yang telah ditetapkan untuk dia berfungsi. Kita lihat bagaimanakah peralatan ini berfungsi. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita meletakkan barangan tersebut di bawah penyemak harga ini, maka penyemak harga ini akan membaca kod barangan tersebut. Yang kedua, dia akan proses dan mendapatkan harga barangan tersebut daripada pangkalan data. Dan seterusnya yang ketiga, dia akan pamerkan berapakah harga barangan tersebut. Begitulah cara mesin ini berfungsi apabila kita hendak menyemak sesuatu barangan. Setiap peralatan digital mempunyai set arahan lengkap yang dapat melaksanakan sesuatu fungsi khusus yang telah diatur. Set arahan tersebut terdapat pada atur cara komputer dalam komputer bernamnya. Mari kita perhatikan pula bagaimana mesin pembayar tempat letak kereta melaksanakan sesuatu proses apabila menerima tiket pembayaran. Mesin tersebut akan melakukan proses berikut apabila menerima tiket pembayaran tempat letak kereta. Yang pertama, mesin tersebut akan baca maklumat pada tiket. Yang kedua, mesin tersebut akan tentukan kesahan tiket. Yang ketiga, kira jumlah masa. Yang keempat, kira jumlah bayaran yang dikenakan. Yang kelima, papar jumlah bayaran yang dikenakan. Yang keenam, baca jumlah bayaran yang diterima. Yang ketujuh, bandingkan jumlah wang yang diterima dengan jumlah bayaran yang dikenakan. Yang kelapan, jika bayaran mencukupi, cetak kod kebenaran melepasi palang pengadang pada tiket. Yang kesembilan, keluarkan tiket. Begitulah proses yang dilakukan oleh mesin pembayaran tersebut mengikut set arahan yang telah ditetapkan di dalam komputer bernamnya. Terdapat peralatan digital yang mampu melaksanakan beberapa fungsi mengikut set arahan pada atau cara komputer dalam komputer bernamnya. Lebih banyak fungsi yang dilaksanakan oleh sesuatu barangan digital, lebih kompleks set arahan atau cara komputernya. Contoh peralatan digital yang boleh melaksanakan lebih daripada satu fungsi adalah seperti mesin penimbang elektronik yang terdapat di pasaraya, yang mana mesin penimbang elektronik ini boleh menimbang berat sesuatu barang, mengira harga barang dan mencetak label. Ada tiga fungsi: menimbang berat barang, mengira harga barang dan yang ketiga, mencetak label. Setiap peralatan digital mempunyai fitur-fitur tertentu dalam set arahan atau cara komputernya yang boleh menghalang pengguna daripada mengeksploitasi atau mengubah suai peralatan tersebut. Antara fitur tersebut adalah mengesahkan kod dan tempoh masa sebelum melaksanakan proses seterusnya. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid fikirkan bagaimanakah mesin pengawal penghadang tempat letak kereta berfungsi ketika kita memasukkan tiket untuk keluar dari tempat letak kereta di pasaraya. Murid-murid boleh tuliskan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin pengawal penghadang bagi menaikkan palang penghadang setelah kita memasukkan tiket tempat letak kereta tersebut. Okey, sampai di sini dahulu pembelajaran kita kali ini. Ustaz harap murid-murid faham dan dapat menulis satu set arahan bagi peralatan digital yang terdapat di rumah kamu. Sekian, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.